Halo Sobat Atlet, balik lagi di video apa nih? Lihat-lihat, nggak tahu nih kan bukan first impresi. Nah, jadi sekarang di markas Atlet sudah kedatangan Mas Septian dari DCS Auto. Halo. Itu. Jadi Mas Septian ini yang kemarin modifikasi full R15 gue nih Sob. Gitu. Jadi sempat berapa lama Mas? 2 bulan ya? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulanan gitu. Jadi emang bener-bener diukur manual ya? Ya, kita bikin moldingnya dulu, diukur manual semua. Nah, itu dia gitu, bikin moldingnya. Nah, di video ini gue pengen nunjukin lebih ke informatif nih. Jadi Mas Septian kemarin banyak yang nanya, Bang itu bikinnya berapa harganya, segala macem. Ya. Nah, karena kita belum sempat ngobrol nih, ya. belum sempat ketemu. Jadi di video ini gue akan coba kasih rincian lah gitu, modifnya apa aja dan biayanya berapa? Nah, itu yang paling penting tuh, Mas Septian gitu. Gitu. Jadi sekarang sudah ada Mas Septian nih, bisa di introduction dulu Mas nih DCS Auto itu apa sih? Apakah bengkel, apakah khusus karbon atau gimana, Mas? Ya. Halo, salam kenal. Saya Septian dari DCS Auto. Kita DCS Auto itu bermarkas di Tangerang, tepatnya di perumahan Motherland. Oke. DCS Auto itu kita bengkel spesialis karbon, painting, sama fiber. Ada juga untuk aksesoris motor yang lainnya, kayak knalpot, hand grip, dan macam-macam lah. Oke. Okay. Jadi pada dasarnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat vlognya Mas Iwan ya, Mas Iwan Banaran juga, itu dari Mas Septian ya? Iya. Pas Ninja itu ya, research juga? Apa gimana? Enggak, kebetulan untuk yang Ninja 2018 FI-nya itu udah langsung pasang. Oh, kalau udah langsung pasang. Ya, yang ZX juga udah langsung pasang, kebetulan saya ada motornya. Wih, jadi gitu. Pas nggak riset. Jadi pas nggak riset ya gitu. Cuman pas Yamaha doang nggak susah nih ya. Iya, kebetulan. Motor baru gitu. Jadi kemarin kan setelah kita track day itu, Mas. Iya. Setelah track day langsung saya japri kan Mas Septian nih kalau mau di ukur-ukur boleh nih sikat. Siap, gitu. Iya. Kan gile ternyata lumayan juga ya ngukurnya. Iya. Ya. Siap. Gitu. Oke Mas, jadi ini kan ada beberapa parts nih. Ya. Yang ibaratnya fase pertama yang kemarin sempat Mas Septian ukur nih pertama dari karbon. Ya. Karbon apa nih? Spakbor atau front fender. Nah, spakbor ini ukuran V3 atau diukur lagi Mas di M-nya? Sebenarnya ini V4. Punya V3 tapi ada sedikit penyesuaian di V4 atau R15M ini. Okay. Karena di bagian sininya dia ada sedikit ngepres kalau yang V3. Jadi kita ukur lagi. Terus okay, jadi kita ukur ada lagi. Ada dua model mungkin. Yang model ini sama ada model satu lagi. Wih, oke. Yang satu lagi modelnya? Mirip-mirip kayak R7 lah. Oh, oke. Okay. Gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya lagi nyari ini Mas, buat V4, karena kayaknya walaupun udah berapa ya launchingnya? Udah 5 bulanan ya? 5 bulan ya. Tapi kayaknya motornya masih pada OTW. Yeah. Gitu. Masih pada OTW nih. Untuk kalau memesan ini, itu harus inden apa ready stock Mas? Nah, kebetulan kita ada yang ready. Hampir semuanya ini sudah ada yang ready. Hampir semuanya udah ready ya. Tergantung pas lagi ada atau enggak ya. Tergantung stoknya juga ya. Tuh, karena ngirimnya bisa ke seluruh Indonesia ya Mas ya? Bisa. Tuh, jadi bisa ke seluruh Indonesia. Packing tenang, aman, pakai koper soalnya. Jadi kalau keguncang-guncang nggak pecah gitu. Nah kalau untuk yang depan ini Mas, berapa nih kisaran harganya? Untuk yang depan spakbornya ini kita harga 650.000. 650. Mau yang versi 1 mah versi sama. Yang versi, tadi sama ya? Versi 1, okay. Versi 2 sama. Gitu. Nah itu 650.000. Lalu ada di ini Mas apa? Dashboard. Untuk dashboard yang kanan kiri ini karetnya Mas ya, itu dilapis atau kalau yang dashboard replace? Ini sistem cover. Oh, sistem cover. Part orinya tetap di motornya. Kita ada cover karbonan. Kita kasih double tip lalu ditempel.
Oke, okay, berarti ibaratnya yang nyocokin sama bodinya ya, nggak diganti ya? Nggak diganti. Oke, okay, nah. Terus pasang berapa, kena berapa tuh, Mas? Kena 800 ribu. 800 ribuan ya? Kanan kiri. Gile. Terus kanan kiri, lalu tangki. Untuk tangki yang untuk tangki bagian ini? Tengah itu kena di 750. 750, dan itu? Cover juga. Cover ya? Iya. Cover ya, oh. Jadi part orinya tidak usah dibuka, langsung tempel aja. Kecuali kalau ada emblem, emblemnya kita buka dulu. Oke. Okay. Nah, baru tempel lagi dengan double tip. Ah iya, nah berarti kalau buat kalian yang punya versi M ya, itu kan yang bikin mahal emblemnya, Mas. Iya, gitu, betul. Nah, jadi emblemnya itu memang harus dicopot, dipasang yang tankinya dulu, baru tempel lagi gitu ya. Iya. Gitu. Nah, jadi paling PR-nya itu aja, tapi udah plug and play kan, Mas? Udah plug and play. Tuh, udah plug and play. Lalu tankinya juga berapa, ada versi berapa, Mas, yang lagi di develop? Kalau yang nanti akan kita luncurkan, kita ada full cover tanki yang model baru. Itu model R1M. Oh, jadi okay. Kan kalau yang aslinya R15M ini bagian depan banyak yang bilang kurang ngalir desainnya. Oh iya. Kependekan lah. Kependekan lah. Ya, terlalu cepat nungkiknya. Iya. Nah, ini kita bikin penyempurnaan dikit di bagian area situ sama model depannya dibikin kayak R1M. Wih. Oke. Nah, jadi masih dalam tahap pembuatan. Jadi kalau kalian penasaran bisa langsung ke sosial medianya. Nah, ini ada dua ya, Mas ya? Iya. DCS Auto dan DCS Carbon. Gitu. Jadi kalau yang DCS Auto itu khusus untuk bengkel, kalau DCS Carbon itu khusus untuk part-part karbon kita. Wis, oke, gitu. Lalu jangan khawatir, yang Fitri juga masih ada, Mas, stoknya ya? Fitri masih banyak. Wow, Fitri masih banyak, gitu. Best seller sementara ini. Oh, sementara best seller dan parts-nya nggak kita sebutin satu-satu, karena pasti banyak banget. Banyak. Oke, okay, kita lanjut dulu yang di tengah. Nah, terus yang ke belakang lagi nih, Mas, sedikit itu apa sebutannya ya? Itu body protector atau tail slider. Tail slider. Oke. Okay. Itu kanan kiri kena di berapa tuh, Mas? Kanan kiri di 300.000. 300.000 ya. Tail slider, karena kayaknya tail slider penting nggak penting ya? Betul. Karena kayak kemarin tuh pas saya minjem X-Max-nya A Galih tuh. Iya. Itu kan di puncak disundul angkot. Kan, Bos. Kalau nggak karena ada protektornya, wah, bodinya udah gasrek gitu. Jadi kayaknya wajib, Mas, ya, kalau untuk yang buat body protector body, ya. Nah, gitu. Buat pemanis juga sih. Tuh, buat pemanis juga. Dan ini karbon, ya karbon asli. Sama kan karbon sekarang orang taunya ada yang motif begini, Mas. Ini sebutannya motif apa nih? Kalau motif biasa kayak karbon. Yang umum yang seperti ini itu namanya motif tuil. Motif tuil. Oke. Okay. Terus satu lagi kan yang lagi kondang juga forge ya? Iya, forge. Nah, yang forge. Kayak seres gitu. Iya. Kayak apa? Kayak di anyaman gitu ya. Iya, gitu. Nah, itu saya lihat di DCS Carbon ada juga, Mas, ya, sama ada. Bisa diwarnain lagi. Bisa. Tuh, waduh. Jadi ada yang hitam, hitam campur biru, hitam campur merah, gold, silver. Nah, gila, bisa di request. Kalau yang tuil nggak berwarna, apa bisa berwarna juga? Yang tuil cuma hitam. Pada dasarnya karena emang basic serat kainnya itu anyaman karbonnya hitam. Oke, tapi kalau yang tuil itu teman-teman bisa request ya. Bisa dicocokin sama warna motornya tuh gitu. Jadi lebih personas lagi lah. Betul. Gitu. Sip. Lalu yang buntut, Mas? Ya, itu ductail. Ductailnya, ha? Itu ductail kena 250.000. 250.000. Itu cover juga. Oke, okay, cover juga. Nah, ini yang agak spesial nih. Iya. Yang mungkin bikinnya agak lama, yaitu cover arm ya, Mas, ya? Iya, cover arm. Tuh. Cover arm ini gimana tuh, Mas? Itu kan juga kondom ya? Jadi cover jadi kondom gitu. Jadi arm originalnya tetap. Ya. Karena yang V4 atau R15M ini agak kecil walaupun bentuknya sudah banana. Jadi makanya kita inisiatif kita kondom jadi model R1M lah biar lebih gambot. Ya, lebih berisi ya. Lebih berisi lah, tapi balik lagi ke selera sih. Nah, kalau yang untuk arm ini itu berapa tuh, Mas? Kalau misalnya teman-teman mau modif. Kalau untuk yang armnya ini sekitar
1,4. Sekitar 1,4 ya? Yang karbon ya. Mm-hmm. Jadi yang kaki armnya itu kita cat pakai silver, mm-hmm, silver Dove sesuai dengan motornya. Topinya itu kita bikin karbon Kevlar. Oke, itu bikin karbon Kevlar. 1,4, tapi kalau yang full painting atau full fiberglass itu cuma 450.000. Wih, gitu. Jadi ada dua opsi. Yang dua pertama opsi. Ada motif-motif karbon ya, ya, kayak yang kalian lihat di M ini. Yang satu lagi memang pure painting ya, Mas ya. Gitu. Paintingnya juga bisa request pasti bisa kan? Request. Nah, bisa request tuh. Request sesuai dengan selera. Selera pasti balik lagi gitu. Nah, semua sudah available ya, Mas ya? Sudah. Belinya bisa di mana, Mas? Apakah DCS Karbon ada all shop-nya? Bisa untuk order bisa langsung ke direct WA, ada marketing kami di Instagram nomornya. Ya, nanti nomornya ada juga di video atau di deskripsi. Kita kasih atau di marketplace kami ada di Tokopedia, Bukalapak sama Shopee. Oke. Nah, namanya DCS Auto. Oke, DCS Auto gitu. Jadi seperti itu sob, kalau kita pilih yang lagi nempel ya gitu. Nah, kemarin Mas Septian juga sempat cerita nih ada user V4 Line ya. Yang ngarbonin motornya. Nah, yang paling unik itu yang tipe tadi, maksudnya tipe cover ya? Iya, cover. Gitu. Jadi berarti kalau tipe cover itu hampir semua parts yang ada di sini itu sebenarnya bisa dikarbonin ya? Bisa. Kalau yang lapis, jadi mau tamengnya, mau cover tangki, peleknya pun bisa. Peleknya juga bisa? Iya. Lapis juga ya, jadi kayak ala-ala rotobox gitu ya? Iya. Tapi memang bukan kayak real carbon atau velg carbon yang ringan ya. Jatuhnya ini cuma buat estetika karena part orinya kita lapis atau skinning bahasa kerennya dengan carbon. Iya, iya. Tapi tetap aja kelihatan namanya carbon, kelihatan velg mahal. Iya. Berapa tuh Mas, kalau harganya dari berukuran dari ringnya atau juri-jurinya? Kalau velg itu berdasarkan ring. Kalau untuk sejenis ring 17, let's say motor 150 sampai 2,5 itu kisaran 7 juta depan belakang. Oke, udah 2 tuh ya. 2. Kalau yang kayak moge-moge kan agak besar ya, waktu 17 itu beda sekitar 2 juta lah. Oke, berarti kalau buat moge-moge tambah 2 juta. Dan itu berarti nggak plug and play ya? Berarti maksudnya nggak gampang lepas gitu? Enggak, itu permanen. Oke, jadi permanen. Kalau ini kan masih pakai 3M ya? Ya, ini kali ini masih pakai 3M. Nah, jadi kalau yang ini enggak, ini sistem ganti. Oh, sistem ganti. Jadi kalau yang cover itu memang pemasangannya bisa di rumah Mas ya? Bisa. Gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir bongkar-bongkar motor. Ya, bongkarnya juga kalau buat parts-nya aja ya. Tapi rata-rata cuma di skrup udah bisa. Dan kalau kalau cover itu karena memang tadi Mas Septian jelasin dia dilapis, artinya ya untuk fitment nggak ada masalah ya, Mas? Nggak ada masalah. Tuh. Nggak ada masalah. Paling kalau untuk yang kayak protektor dan segala macam itu cuma lepas 3M aja. Iya, lepas 3M langsung pasang. Tuh, lepas 3M langsung pasang gitu. Jadi mantep banget nih. Buat kalian yang penasaran motornya bisa atau enggak, bisa langsung nanya nanti ke si Mas Septian. Ya. Gitu. Ini rata-rata nih Mas. Sekarang kan banyak motor-motor baru ya, ya gitu. Ya. Dan apa ya, untuk ibaratnya cepet-cepetan nih dalam modifikasi itu biasanya kalau misalnya ada motor baru rata-rata berapa lama sih untuk DCS karbon itu bisa menyiapkan parts-nya gitu? Kalau untuk motor baru itu rata-rata sih 1-2 bulan. 1-2 bulan ya? Itu parsial sih, kadang kita dalam 2 bulan itu sebenarnya udah ada minimal 10 item yang siap rilis gitu. Jadi kadang sambil yang 10 kita rilis, sisanya kita develop juga yang lain. Jadi buat next-nya kita akan launching kasarnya gitu kan. Jadi yang batch pertama keluar dulu, nanti yang keduanya ntar tengah tahun apa setelah berapa lama baru keluarin gitu. Gila. Biar jadi gak bosan. Iya, betul banget. Nah, buat info aja juga, Mas Septian itu kemarin sempat punya Fazio juga ya Mas ya? Iya. Wah gila, itu motor sekarang rare Mas. Rare-nya maksudnya Yamaha-nya sendiri aja ngejualnya dikit-dikit. Iya. Gitu, jadi kalau kalian penasaran Fazio bisa dikarbonin apa, wah cek akunnya Mas Septian juga ya. Iya, udah lengkap Fazio. Tuh, Fazio udah lengkap, gila itu kayaknya
laris mas ya? Lumayan. Fazio. Fazio lagi booming ya itu saya. Karena itu ibaratnya entry level buat anak yang akan menuju Vespmat. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah punya Vespa, tapi kadang kalau dipakai sekolah atau apa kan biasanya geser-gesetan mas ya di sekolah gitu ya apa di kampus. Nih pakai Fazio gitu. Karena ya hampir Vespa dia memang betul. Gitu. Belum ada yang ingin nih. Gitu. Nah untuk Matic terkencang nih mas, yang kemarin keluar Vario 160, kira-kira mas Setion udah mulai research nggak nih? Vario 160 kebetulan juga sudah ada. Huh? Oh sudah ada nih. Available beberapa partnya. Beberapa? Kita ada sekitar 6 item. Ada 6 item. Udah rilis belum? Udah. Nah, teman-teman udah bisa lihat juga di Tokped ya? Udah bisa lihat di Tokped, di Instagram, bisa dilihat. Wih, iya jadi... itu motor yang lagi hangat nih Vario 160 sama Fazio gitu. Kalau misalnya kalian mau lihat ya karena saya belum lihat juga. Jadi mungkin nanti kita main-main ke bengkelnya Mas Septian ya. Siap. Gantian gitu. Nanti kita buat lihat Fazionya carbon looks-nya Mas Septian nih seperti apa gitu. Kira-kira apalagi Mas nih buat sampein buat teman-teman yang lagi nonton nih kira-kira untuk apakah ada tips Mas Septian buat milah-milah kenapa memang prefernya harus beli di DCS Carbon atau kadang kan juga ada yang jual Paras Carbon di marketplace tapi kok harganya bisa setengahnya gitu. Bisa 30%-nya malah betul, gitu kan betul. Nah ini ada tips nggak mas buat teman-teman buat milih Paras Carbon nih buat modifikasi motornya ya. Nih kalau untuk di DCS sendiri kita produk karbonnya pertama saya pasti garansi barang itu presisi dan plug and play lah. Terus kalau untuk pengiriman amit-amit keluar daerah ada pecah karena kan kirimnya pakai ekspedisi, itu pasti kita tanggung jawab dan kita ganti full. Jadi akan kita ganti baru, ongkos kirim kita tanggung, pokoknya aman semuanya. Terus untuk produknya sendiri kita ada warranty selama 3 bulan. Itu dalam arti kadang kalau yang cacat produksi, itu karbon ada yang keriting, berubah tekstur. Intinya yang berubah warna, berubah tekstur, itu kita akan ganti. Tapi dikarenakan untuk cacat produksi ya. Yeah. Bukannya amit-amit kecelakaan, jatuh apa di luar garansi. Iya, yeah, bukan karena pemakaian berarti mas ya? Bukan. Yeah. Terus samping itu, ya kalau teman-teman berkenan mampir 1 bulan kita kasih free poles. Wih. Oke, jadi maksudnya mampir itu ke datang ke store atau kirim partnya aja. Oh, gitu. Bisa kirim-kirim juga. Wih, free poles 1 bulan. Wih. Mantap tuh makin kinclong ya, Mas? Iya, gila. Jadi kinclong terus. kalau nanti misalnya, Mas mau tahu dong gimana tips perawatannya kontak aja. Nah, tuh dia tuh gitu, Kak. Oh ya, Mas, satu lagi untuk yang karbon itu dia glossy aja atau ada versi doff-nya, Mas? Ada versi doff. Ada juga versi doff-nya. Ada yang gloss, ada yang doff. Oke, dan untuk harga nggak beda ya? Harga sama ya? Kecuali kalau yang beda motif bahan. Kalau yang Force, yang Hexagon itu lebih mahal dibandingkan yang Twill. Gitu, ya. Nah, kalau yang Glove ini mas, karena sekarang ibaratnya motor itu kayak pacar pertama mas. Betul. Gitu ya, jadi kayak saya kemarin karena mungkin kalau kita abis cuci gitu kan pengen lebih kinclong lagi sebenarnya aman nggak sih karbon itu kalau misalnya saya poles gitu atau saya sekarang yang lagi tren tuh nano keramik gitu itu sebenarnya menurut pas di Septian aman nggak sih karbon kalau kita rawat seperti itu perawatannya itu aman banget karena yang kita pakai ini full resin jadi resin bening jadi ketika resin itu sifatnya kalau untuk yang di karbon makin dipoles, makin digosok itu makin kinclong. Wah. Jadi kayak semacam batu akik. Nah, iya, itu dia tuh. Batu akik makin digosok makin nyala dia. Oke. Nah, kalau balik lagi yang tadi untuk saya bukan bermaksud untuk membeda-bedakan untuk karbon yang kadang ada yang murah banget itu dia pakai pernis. Nah, itu bahannya juga tipis terus nggak pakai resin yang sama itu juga bisa mempengaruhi harga dan beda kualitasnya. Ada yang pakai pernis kayak cat jadi itu ketika digosok lama-lama kan pernisnya tipis. Itu bisa ngurus karbonnya ya. Iya. Rata-rata karbon ini
Kalau menurut Mas Septian tuh perawatannya tuh berapa sih Mas? Misalnya udah setahun kah? Atau ada tanda-tanda apa nih misalnya? Pernisnya udah tipis atau apa gitu? Minta di polishing ke DCS bisa ya? Bisa. Biasanya sih kalau setahun lah ya, pemakaian setahun itu kadang kalau tiap hari jalan motornya wara-wiri kerja di parkiran panas, nah itu ya berjamur biasa gitu. Karena kan emang dia istilahnya nggak tahan jamur juga, tetap sama kayak body biasa. Betul, betul. Tapi betul. Treatmentnya tinggal dipoles pasti hilang. Gitu. Sip, jadi kira-kira seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi Mas? Kurang buat teman-teman Rotet yang masih penasaran, karena kayaknya kita next-nya bakal lihat terus nih untuk produk barunya di karbonnya lagi. Karena sekarang ada pret sendiri Mas ya, kalau misalnya motor baru tuh belum di modifikasi atau paling nggak tempelin protektor karbonnya gitu, masih belum manis gitu. Nah, jadi selalu update terus sob di sosial medianya DCS Karbon sama DCS Auto. YouTube-nya ada Mas? YouTube-nya ada DCS Auto. Ah, DCS Auto juga YouTube-nya. Instagram-nya ada dua ya, DCS Auto sama DCS Karbon. TikTok-nya main? TikTok ada DCS Auto. Tuh, TikTok ada juga di DCS Auto, jadi kalian langsung follow aja. Terus nanya-nanya masih gratis Mas ya? Boleh. Oh, nanya mah boleh. Nanya dulu enggak apa-apa. Tuh, nanya dulu gitu. Jadi kita udah tahu berarti salah satu pilihan kalian kalau misalnya lagi nyari motor baru terus bingung, kadang kalau kita beli online kan nggak bisa ngeliat Mas ya, gitu. Nah, itu berarti jaminan DCS Karbon itu udah pasti plug and play lah ibaratnya gitu. Jadi udah presisi. Jadi kalian nggak perlu khawatir ntar begitu nyampe, waduh yang sebelah kanan kegedean, sebelah kiri agak kecil gitu Mas ya. Oke sobat Rotret, jadi kira-kira seperti itu pembahasan kita sama pas-pas karbon nih sama Mas Septian. Jadi jangan lupa kalau kalian penasaran langsung tanya aja. Saat ini masih gratis, belum berbayar. Jadi seperti itu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Dan stay healthy sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.